Sudah berapa lama nih Mas usaha ini? Saya usaha buka toko ini sejak 2014. Ya, 2014 usaha ini ya katanya cuma dari hobi. Karena hobi, karena suka ya buka toko kecil-kecilan. Hingga akhirnya berkembang seperti ini selama dari 2014 sampai 2023 ini. Alhamdulillah. Tapi banyak juga nih Mas ya yang kesini. Ya alhamdulillah teman-teman yang suka pun juga banyak membantu. Misalnya ketok pola. Nah Mas aku ini toko saya nggak di pinggir jalan jalan besar. Ya alhamdulillahnya ya banyaklah beberapa teman-teman yang saling menginformasikan. Kebanyakan yang kesini itu beli spare part atau beli raket atau nyenarkan aja nih? Ya, saya juga menyediakan juga raket-raket. Karena itu raket-raket memang nggak banyak seri ataupun mereknya karena saya lebih menyediakan raket untuk masyarakat di daerah sekitar ini kan banyak yang perlu sampai juga-juga. Jadi saya cuma menyediain raket. Ya, batas apa adanya, lalu juga memang kebanyakan sini datang untuk menyenarkan ataupun mereparasi raketnya. Oh, raket harga berapa sampai berapa itu? Harga untuk raket macam-macam. Kalau saya yang tersedia mulai harga 200-an hingga 500-an. Juga menyediakan juga raket-raket. Selain raket baru juga ada raket-raket macam. Bisa ditunjukkan ke jenis-jenis jenis-jenis apa senar itu yang seperti apa sih? Jadi kalau biasanya orang mau masang senar buat raket badminton itu mereka biasanya yang saya tanyakan biasanya adalah mereka mau memilih mereknya atau menyesuaikan dengan kebutuhan atau budget istilahnya. Jadi sini di toko saya kan mau nggak banyak merek senar, nggak banyak merek senar, merek-mereknya istilahnya. Jadi yang saya sediakan sini merek-merek yang biasa dipakai kebanyakan para pemain atau yang suka hobi badminton. Seperti yang di talas saya ini kan mulai dari merek Yonex, Lini, Tua atau RS dan lain sebagainya. Jadi mereka ini kalau datang ke sini kebanyakan kalau yang sudah biasa merek-merek tertentu ya saya nggak akan menanyakan budgetnya. Karena ada yang pakai suka Lining. Mereka yang suka Lining jadinya sudah tahu tipe senar yang harus dipakai seperti apa. Tapi kalau yang mereka datang misalkan dengan kebutuhan ya saya sesuaikan dengan merek yang tersedia katakanlah dengan budget harga sekitar 40 sampai 60 mau pasang apa Mas itu ya kita sesuaikan dengan budget seperti itu saya arahkan ke merek-merek yang sesuai budget tersebut lalu saya arahkan lagi nanti ke tipe senar yang dipakai sesuai dengan karakter permainan teman-teman yang bermain di sini. Contohnya gimana? Karakter yang seperti apa? Sukanya senar yang seperti apa? Katakanlah seseorang datang ke sini suka saya tanyakan dulu biasa mainnya dengan tipe karakter apa? Kalau saya senangnya menyerang, katakanlah kalau senang dengan menyerang ya saya arahkan dengan tipe karakter senar yang tipenya hard. Hard itu karakter senarnya itu keras. Jadi buat untuk main pukulan, buat main smash atau main power, senar itu enak untuk digunakan untuk permainan seperti itu. Tapi kalau katakanlah saya senangnya main defense, defense saya arahkan ke yang karakter senarnya itu ke soft atau pantulannya lebih empuk. Karena dengan defense itu orang main terbantu dengan pantulan senar tersebut. Atau karena ada orang yang suka mainnya
all around itu ya bisa nyerang, bisa bertahan. Terus arahkan ke senar-senar yang medium karakternya. Di situ teman-teman yang suka main karakter dengan all around itu dengan senar medium, senar cukup bisa digunakan untuk menyerang atau bisa digunakan untuk bertahan, meskipun tidak sebaik untuk bertahannya senar yang soft atau tidak sebaik karakter senar yang untuk menyerang. Kalau harga senar variatifnya dari 40-an sampai 150-an mungkin, cuma kan enggak di bawah 150-an lah.